Waktu istirahat pengerjaan rumah tidak layak huni, program TMMD ke-111 Kodim 07 Pati dimanfaatkan anggota Satgas dengan membantu emak-emak memasak di dapur untuk makan siang anggota Satgas. Dalam rangka program TMMD ke-111 Kodim 07 Pati, sementara pelaksanaan TMMD berlangsung, jatah makan Satgas sepenuhnya diurus oleh emak-emak PKK Desa Taman Sari. Waktu istirahat, usai melakukan pembangunan rumah tidak layak huni, anggota Satgas memanfaatkan waktunya untuk membantu emak-emak memasak makanan di dapur. Meski letih usai bekerja, Sersan 1 Toha Untoro, anggota Satgas TMMD mengatakan, pertama kalinya membantu emak-emak memasak, dirinya sangat bersemangat. Membantu ibu-ibu PKK menyiapkan, kemudian makan untuk anggota Satgas. Ya, sudah pernah tapi baru ini bareng sama ibu-ibu PKK dalam menyiapkan makanan untuk Satgas. Ternyata ya lumayan ribet, kegiatan ibu ternyata berat juga, tapi dengan jiwa dan semangat kami membantu ibu-ibu dalam menyiapkan makanan untuk Satgas. Sersan 1 Toha Untoro berharap anggota TNI dapat terus membaur dengan warga sehingga menciptakan kemanunggalan TNI rakyat. Tim Liputan, Bandung TV.